Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan full wave Satria Epu, tapi pada bagian spool, karena kemarin ada inbox masuk ya, katanya kurang jelas dari bagian spoolnya, dan sekarang akan saya perjelas. Ini spool masih ori. Ini bagian negatifnya. Ini bagian pengisian kabel putih, dan ini bagian lampu depan kabel kuning. Di sini full wave ada beberapa cara dari 10 ori. Sekarang cara yang pertama. Cara yang pertama, siapkan kabel baru ya. Siapkan kabel baru. Dan kita lepas spool negatifnya. Seperti ini. Nah, ini sudah terlepas karena dudukan ini nempel. Nempel sama body. Ini negatif. Jadi kalau ini dilepas sudah nggak ada negatifnya. Dan dengan cara ini kita sambung dengan kabel di sini, tapi jangan sampai menempel, sambung dengan kabel. Nanti kita ini buat pengisian. Dikasih isolasi bakar masuk ke sini, dan nanti kabel merah ini menggantikan kabel kuning. Jadi kabel kuning ini nggak akan kita pakai, jadi ntar cuman ada kabel putih sama merah, merahnya disambung ke sini. Ini nggak usah diotak-atik, kabel kuning nggak dipakai, digantikan kabel merah. Oke, seperti itu cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua sama, spool negatif kita lepas dari dudukannya karena ini mengandung negatif ya. Ini kan sudah terlepas. Nanti ini kita sambung ke kabel yang ini nih, yang kuning. Jadi kabel yang ini, yang kuning ini kita lepas. Di sini kita lepas, habis dilepas kita sambungin ke sini tanpa menempel apapun. Jadi ini dilepas, ntar disambungin ke sini, nggak perlu tambahan kabel. Jadi ini tetap si warna kuningnya nggak akan kita lepas. Dan untuk cara ketiganya sama, negatif pasti dilepas ya dari dudukannya karena dudukan ini kita nggak akan kita pakai. Dan di sini ada dua kabel ini kita lepas. Coba dulu ya, ini cara yang selalu saya pakai. Emang agak ribet, tapi tingkat keamanannya dia lebih bagus menurut saya. Agak susah soalnya ini keras sekali. Dia sudah terlepas. Nah, sudah terlepas seperti ini. Nanti yang ini kita sambung ke sini. Jadi dia nempel kabel kuning. Dan yang ini kan ada dua spool, kita sambung jadi satu. Ini harus nempel jadi satu, tapi jangan sampai nempel kemana-mana.
Jadi dia ngambang, ngambai. Seperti ini. Ini lalu kita solder. Ya, seperti ini. Sudah disolder jadi satu. Ini nanti kita isolasi bakar. Dan ini jangan sampai kemana-mana ya. Sedangkan yang negatif ini, ntar kita sambung ke sini. Kita harus lepas ini dulu. Ini dia. Ini yang berasal dari negatif sini. Lalu kita pindahkan, ke jalur kabel kuning. Nah, kita pindahkan ke sini. Kita solder dulu ya. Solder bakaran. Ya, seperti ini. Jadi ini mindah jalur ke sini. Jalur negatif kita jadikan jalur pengisian, dan ini yang dua kabel ini biarkan saja, kita tutup pakai isolasi bakar. Seperti ini, dari negatif masuk ke kabel kuning, dan yang bekas kuning ada dua spool, kita jadi satu. Kita kasih tutup isolasi bakar sampai di sini aja. Nanti kita kasih lem di sininya, buat ini biar dianya nempel. Dan untuk cara keempat, lilit ulang. Untuk lilit ulang ada di video saya yang lain. Untuk cara pengetesannya gampang, tetapi harus ada multitester atau voltmeter. Bukan voltmeter, multitester. Sekarang tinggal ke pengetesan. Ini dia multitester. Kita set ke ohm. Set ke ohm. Akan muncul angka 1 ya. Berarti tandanya nggak nyambung. Kalau dia nyambung, dia akan muncul angka 0. Sekarang cara pengetesannya gampang. Kita tes dari spool yang kabel putih sama kabel kuning, dia nyambung atau tidak. Sekarang kita tes caranya gini.
Nempelin. Ya, di multitester dia membaca 0. Berarti dia nyambung. Dan berarti solderannya bagus. Dan sekarang kita tes ke yang negatif. Yang kabel dari kabel putih kita tes ke negatif nyambung atau tidak, dan dari yang kuning kita juga tes. Harusnya jangan nyambung, kalau nyambung berarti ada kebocoran. Kita tes dulu dari kabel putih ke negatif. Ya, tidak terbaca ya. Berarti tidak nyambung. Sekarang yang ke kabel kuning ke negatifnya tidak terbaca. Berarti tidak nyambung. Sekarang kita tes bagian sini. Antara kabel putih sama kabel kuning dia harus nyambung. Kita tes lagi. Ya, terbaca 0, nyambung berarti full wave berhasil. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf karena kata-katanya medok ya. Medok. Bahasa Indonesianya kurang lancar. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalam.